biar ada hari hujan ngendam anak lumpang. Apa hubungannya? Biar ada hujan anak lumpang direndam. Apa hujan ditakut dengan anak lumpang? Apa-apa ada. Kalau haus minum, ngilang kena haus tetap Allah. Lapar makan, ngilangkan lapar itu Allah, bukannya makanan. Kalau makanan pacak ngilang kelaparan, tidak usahlah kita makan, langsung baik ngilang kelapar. Kita sakit, berubat, jangan nganggap ubat itu maik ke. Cuman Allah nak maik ke kita dengan jalan ubat. Uji kita ni, tadi anak lah dididik benar, di sekolah ke, dididik ke, tahan makan diampet, pembagian diampet, nak nyenangkan anak ni tadi. Lah besar, nah kau. Tak sama balasannya. Ada dididik anak, mak biasa weh. Dah lah nak, kita orang tak mampu. Jadilah kau sekolah batas kelas 6 ni. Maco lah pacak. Bikin pacak, jadilah. Ewang ibu bela jualan, ya? Yeah? Yo sudah bu, kalau jibuk macam itu, yo lah benar-benar we. No, jadi bos besar. Yang sekolah kelas 6 tadi, jadi bos besar. Yang kuliah segala S di meknya. Terakhir susah senang S-nya. SS. Susah senang, tak jadi apa-apa. Ngoi kalau ngomong ini bu, pocok langit, segala rumus apal pegawai dah. Anaklah tiga, nada terus dengan umak. Untunglah mak ni tadi ada kelepe bari. Minta ditarik, minta tarik. Baiklah bawa tepak situ, baiklah bawa tepak lah. Kan bawa tepak ada sorok kan? Bawa tepak ada sorok kan? Situlah nyari galak nyimpen duit lah. Tariknya. Baik. Cuma aneh juga ibu. Itulah tadi keramat orang tua tadi. Mak uji orang tua ni galak kelakar. Aku ni ustaz. Anakku 4 ikut. Tiap hari nitip ke anak galau dengan aku ni. Yang dua, yang tiga. Mahap ngomong tu ustaz. Tak ada ngejuk duit. Nak ngejuk duit budak tu nak. Cuma nak berjajan cocong tu ada baik. Lah man cucung 8 ni kok nyerit galo bu 1000 8000. 80. Dak cukup sekali sehari. Es liwat nyai. Ini liwat nyai. Ya nyai. Ya ilah dak katik lagi. Untung tinggal ke bedeng tadi sikok lah. Hidup budak katik mikir ke. Kaget budak nyampak tatu nyai ribut. Nah, ada baik bu, ya Allah, keramat umat ni tadi. Pacak baik, 8 ikut hidup cucung. Oh, yang ini diteduk ke, yang ini main, yang ini pacak aku. Budak zaman ini, anak 2 ikut, makan anak 20, berjeritan. Umat. Piring pecah, cangkir terlepas lah jauh. Singgonya kancing lawang ni, bedol-bedol ke hancur. Belum ya kamu punya cucu ngasalnya olah kamu. Ya. Yeah. Aduh yang nanda ngurus cucu. Siapa beranak jago? Tak sendiri ni tip. Balik. Aduh. Itu nyai sangar kamu. Uji nyai nak ngurus kamu, yai kamu lagi renyeng tu. Ngurus kamu pula. Sudah, balik cerita yai tadi. Eh yai. Balik cerita nyemil tadi. Nah, tak usah melak-melak nyemil-nyemil. Nak pakai tato-tato alis tak usah. Tak usah lah. Tidak sah wuduknya. Wuduknya tidak sah. Mandi wajib tak. Termasuk ibu haram. Netak alis tu barang yang haram. Kalau ngapi ke be, apa salahnya? Apa salahnya? Kalau kamu ingin nak belaki, ngatur kenapa ni? Contoh-contoh. Contoh apa? Ya, yeah, nah. Bi bulu-bulu kecil ni. Itu namanya ngapi ke? Karena nak pengantin ni tadi, biar lemak ngawasnya dirapi ke alis. Itu namanya ngapi ke?
ada wong tu yang digondol ke nyonian, dibuangnya, gentinya apa? Tato tadi, nah itu hukumnya haram, tak boleh. Termasuk ibu sesuatu yang dirobah, tapi sifatnya yang tidak ada manfaat, itu tetap hukumnya haram. Termasuk budak zaman ini ibu ngatur ke gigi. Kalau wong Jawa mahap, mahap. Galak di grindo. Ya? Nah. Itu untuk apa? Padahal gigi itu ibu Allah jadi itu manfaat galo. Untung alhamdulillah Allah jadi ke gigi ini siko-siko. Kalau Allah nak jadi ke siko ceplak aja ngapalah. Ndak ada iko-iko. Siko ya. Sekaligus. Ya tidak. Maksud kan sama mak ladik lah. Kita kan juga siko. Nah, jumlahnya 36. Kalau Allah nanya di kesiko, ngapa lah? Sudah tuh ternyata setiap hukum ibu, patah-patahan gigi ini ada guna. Dan Allah tidak nyadi ke gigi itu kata bu, tidak. Ma ini dia nak. Tidak ma ini gigi ni. Nak apa? Iyo, kalau ini dah, ibu tanya dengan doktor, main ini kalau gigi dah, masuk dia. Nah, tak tahu ngapa hikmahnya. Nah, kalau gitu, dah don. Dia kalau kita perhati ke ya Allah. Nah, oleh ini digato ke, digino ya. Nah, budak baru ini maki besi. Nah itu ibu pendapat ada ngatukan tetap haram hukumnya. Karena dia nyeletaknya tu di mana? Letak apa yang dipikirkan tu? Ya nak diapakan? Emangnya Allah tak bagus apa muat? Apa buatan Allah tak bagus? Kan ya Allah kan sudah disebut oleh Nabi. Allah tak nyingok majas kamu. Allah tak nyingok rupa kamu. Yang Allah nilai hati dan amal kamu. Lain juga tahu supaya kita tuh pede. Nah, ini dak ya Allah ya Tuhan. Allah gawe budak mak ini hari. Iyo, bawa zaman now, now, zaman mak ini hari now. Bingin nyikat gigi dengan nareng kuat baik nareng wong-wong tua bingin nginang kuat oleh apa oleh Allah SWT bukan suruh kapur jadi kuat kapur dengan getah jadi abang kapur dengan getah baca abang budak segunyuk getah segunyuk juga getah. Eh pilek. Hah? Pilek yang di hidung eh? Ya. Yeah. Kalian di sini ngapa ni? Oh jarit. Yo. Apalah hubungannya? No good pula eh. Sehat. Oh ya segu, segu yo jarit. Pilek yo juga getah. Kalau subenan nyok kapu kaki suben nyok kapu kan kaget mengkerut nah suben tu nyongol cabut nama itu pulu iya ada yang masuk akal ada yang tidak masuk akal biar tidak hari hujan ngendam anak lumpang pumbung hanyo biar tidak hujan anak lumpang ngendam apa hujan ni takut dengan anak lumpang apa apa. Iyo nak hujan angin nak masuk angin tu tak masuk akal. Hujan ni pucuk ngendam di bawah. Nyucuk ke cabai dengan bawang. Gau, itu ilmu tumbuk, ilmu tumbuk. Cuman ibu, bapak, bapaknya ibu-ibu tidak boleh mengiktikadkan segala gawe makhluk itu memberi bekas, tidak boleh.
Tapi kalau bumpnya bump ikhtiar boleh, baik. Apapun yang ibu gawe kan, kalau menganggap sesuatu perbuatan makhluk itu memberi bekas, menjadikan Allah Ta'ala melakukan sesuatu karena dengan sebab ada gawe makhluk, hukumnya jadi syirik. Tapi kalau bumpnya ikhtiar, boleh baik. Wong ngatakan pergi ke dukun itu hukumnya pergi ke dukun syirik. Benar. Kalau dia hanya menganggap bahwa si dukun itu pacak ngabulkan hajat, pacak mendatangkan mudarat, hukumnya syirik. Apapun juga benda yang dilakukan di alam semesta ini, kalau iktikadnya dapat mendatangkan mudarat dan manfaat, hukumnya syirik. Misal kita haus minum, dengan minum hilang haus, itu syirik. Tidak mah itu nyebutnya hukum adat. Kalau haus minum, ngilang kena haus tetap Allah. Lapar makan, ngilang kena lapar itu Allah, bukannya makanan. Kalau makanan pacak ngilang kelaparan, tidak usahlah kita makan langsung baik ngilang kelapar. Kita sakit berobat, jangan nganggap obat tu maik ke. Cuman Allah nak maik ke kita dengan jalan obat. Nah, obat yang kita makan ni juga ibu, ku paham-pahami, cuman modal yakin baik. Dikongkon dokter makan obat darah tinggi, makan. Tapi kita tidak tahu. Oh, apa dia yang masuk je obat ya. Sakit pinggang makan ubat ini, sakit ini makan ubat ini, tapi tak tahu apa dia. Nah, beda dengan yang ubat alami. Kalau ubat alami itu misal bawang putih, misal bawang abang, ini ibu lagi kami ketumbar direndam, ketumbar, ketumbar di